Kenapa sepi sangat ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah janji dengan Syu ke pakai warna kelabu depan sikit? Apa khabar? Sihat ni? Kalau saya dengar lirik ni, dia lebih ke arah seorang yang sunyi, akur dengan kesepian. Betul-betul. Memang itu diri anda ke? Betul-betul. Betul-betul. Lagu ini dicipta sendiri oleh Aris ni. Saya cipta sendiri dan saya jenis yang suka duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik pun dapat viewers lebih daripada 1 juta. Saya nak duduk dalam bilik jugalah. Itu baru lirik video, belum muzik video rasminya lagi. Tahniah. Terima kasih. Okey, jom kita nak berkenalan dengan Amir Haris, merupakan antara anak muda baru yang mencipta nama dalam industri muzik kita. Jadi untuk belum mengenali, siapa sebenarnya Amir Haris? Nak cerita ke? Silakan. Nama, umur, hobi, asal, status. Nama saya Muhammad Amir Haris bin Osman, yang lebih dikenali dengan Amir Haris lah. Atau macam kebanyakannya peminat saya ni je budak-budak dekat sekolah. Orang banyak panggil Bame. Bame. Dah berjadi stage ni malam lepas ni, Bame. InsyaAllah, tengoklah macam mana. Lepas tu, saya berasal dari Sungai Buloh. Saya berumur 23 tahun dan kerjaya sebagai pemandu Grab. Pemandu Grab sepenuh masa. Lepas ni ramai dah cari dia. Awak bocorkan satu rahsia berbahaya kepada peminat ni. Tak apa, itu cara dia promosi tu. Sekarang ni pemandu Grab adalah satu kerja profesional. Betul. Okay, tapi di sebalik itu pun anda memang sangat minat dalam bidang nyanyian. Betul. Memang saya memilih genre jenis balada, pop ke macam mana? Sebenarnya genre ni dia ikut time tu macam saya nak buat lagu pasal apa. Kalau macam kebanyakannya saya jenis yang cengeng orang kan, macam saya akan buat lagu bela. Ada ni, ada pasangan tak? Ada buat masa ni tak ada lagi. Cepat naik Grab dia. Okey, sebenarnya ada sejarah di sebalik lagu Akur itu. Kita minta Amir kongsikan. Okey, lagu ni sebenarnya pernah dimuat naik semasa 2011. Okey. So macam ramai mana yang tahu-tahulah kan. And then saya biarkan video tu, masa tu viral juga, tapi masa tu saya disebabkan seorang wanita, saya delete lah. Ada kisah lah di sebalik. Saya delete semua video saya and then saya post balik, saya delete lagi. Okey. Setiap kali saya patah hati, saya delete lah. Sekarang ni hati macam mana? Sekarang tak. Bagus. Saya terkesima dengan sejarah yang dilalui oleh Amir. Bukan tapi mudah sebenarnya. Bila penyanyi tu dia nak menyampaikan satu lagu, dia sendiri yang memahami lagu tu tersebut kan. Jadi itu projek terbaru anda. Ya, betul. Okey, jadi sekarang tak confirm, tak dipadam lagi ya, tak delete lagi ya. Tak akan delete. Tak akan. Okey, dalam rangka promosi ni selepas ni nak ke mana? Difahamkan ini sebenarnya pertama kali Amir berada di siaran TV. Ya, jadi kami rasa amat bertuah. Mana tahu 10 tahun akan datang, tak tahulah dikenal lagi tak. InsyaAllah. Tahun ni dia akan meletup. Tengok YouTube viewers sahaja dah tahu dah. Betul. Dah lebih daripada 1 jam. Jadi saya membayangkan setiap kali anda memandu Grab itu mesti pasang lagu sendiri. Tak juga. Pasanglah. Shoe masuk kat belakang macam pernah dengar aje. Amir. Okey, sekarang ni kita tahu cara untuk penyanyi-penyanyi, pelakon yang menaikkan nama mereka menggunakan platform media sosial ataupun melalui perkara-perkara viral. Jadi Amir sendiri bagaimana? Ada perancangan untuk melakukan perkara sedemikian ataupun ada perancangan lain untuk menaikkan nama Amir sendiri? Okey, untuk macam Amir lah, sejam saya tak reti sangat bab-bab viral ni, macam memang saya tak reti, tapi saya cuma mengharapkan siapa yang pernah mengenali saya daripada tahun 2011, bila dia tengok TV ni, so dia akan sambung siapa. 2011 berarti anda berusia 23 tolak 11. Masih belasan tahun Yang masa tu sekolah dia. Sekolah lagi. Tujuh lah, kira lagu aku ni dah usia dia pun nak dekat 7 tahun juga. Sebab lagu aku ni dah banyak cerita. Saya ada 32 lagu. 32 lagu buat album dalam YouTube. Saya tengah cari untuk Grab saya juga. Tak betul ni. Bagi satu nanti Macam tak percaya je aku nak boleh nyanyi muka dia. Okey. Jadi selepas ni peminat-peminat dah boleh dekat dengan anda dekat sini. Dan kita pun ada adik-adik kat sini. Ini insya-Allah bakal peminat-peminat baru. Nak tahu abang ni YouTube-nya, cari saja Amir Haris. Amir Haris ZN. H A R I Z. Abang ni video YouTube dah lebih pada 1 juta ni.
IG dengan follow adik-adik. Sebab kita ada tetamu kita ni. Syu pakai satu, saya pakai satu. Betul. Okey, selalunya okay. Kita di Studio Sangat Pagi Malaysia ni memang kita sentiasa mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar sekolah, okay. Ya, lawatan-lawatan. Tapi hari ini istimewa. Di studio hari ini kita bawakan Sekolah Kebangsaan Kepala Batas Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Apa khabar orang Pinang? Mana? Baju biru ke baju oren? Baju oren. Lambai sikit. Mana kamera sana? Lambailah. Nanti kita minta lambai. Okay. Dah kena blok dah kamera. Dan ada juga daripada Sekolah Kebangsaan Seri Songsang di Jalan Jeratu Temerloh Pahang. Yang mana? Baju birunya. Okey, terima kasih kerana datang ke studio kami Sebab Pagi Malaysia hari ini. Okey, Amir. Bagi pesanan, mungkin ada sedikit pesanan kepada khususnya untuk projek single anda. First sekali, terima kasih sebab menyokong Amir daripada dulu sampai sekarang. Dan Amir mengharapkan sokongan tu berterusan sampai Amir kira di barisan artis-artis yang biasa diorang dengar. Ya, lagu dah dicorong radio semua dah? Setakat dulu lagi sebab sebelum akan muncul lah. Sebab ini penampilan pertama kan? Betul. Hebat. Okey, tak apa. Selepas ni kita harap meletuplah Amir. InsyaAllah. Jangan lupa kami di sini. Dan juga Tisak Pagi Malaysia hari ini yang membawa Amir ke studio hari ini. Mesti ingat ni. Okey, baik. Terima kasih juga pada anda yang bersama kami daripada pukul 8 pagi tadi hingga pukul 10 hari ini. Banyak pengisian berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan sebenarnya kami kongsikan, semoga bermanfaat. Dan penutup kita pun bersama dengan adik-adik penuntut daripada Sekolah Dakar. Abang dan kakak dan uncle mendoakan semua sukses dan berjaya insyaAllah. Lambai sikit dengan kamera. Okay. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dengan kawan-kawan kita yang lain. Saya Hisham Saleh. Dan saya Syuhaida Arifin bersama dengan pelajar-pelajar sekolah ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.